Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya mengucapkan salam dari perlintasan Arja Winangun. Nah, di petak sini ini terlihat spotnya keren ya. Spotnya sawahan di sini. Tapi kalau di siang hari ini maklum panas banget ya. Jam antara jam 12 sampai jam 2 siang ini pasti cuacanya sangat panas teman-teman. Nah, saya sudah diizinkan di pihak masjid ini. Ya, saya hunting di sini sudah diizinkan, teman-teman. Jadi, kalau mau spot di sini harus tenang dan tidak boleh berisik ya. Jadi, saya duduk sini sambil menunggu kereta api yang lewat. Jadi, ya maklum ya kalau di JPO Arja Winungan sana itu kan apa panas banget, teman-teman. Jadi, ya saya mau carinya yang adem terus menikmati pemandangan suasana siang di sini di perlintasan kereta api ya. Ada apa saja kereta api yang sekitaran sini dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Saya tidak sendirian tapi saya bersama Mas Faris Maulana nih. Ya, jadi sekitaran sini keretanya ya kalau di siang hari pasti ramai teman-teman. Kalau mau melintas sini, kalau mau nyebrang harus hati-hati karena kereta api di sini ada yang ngebut, ada juga yang pelan-pelan. Ini lokasi saya huntingnya ini di Masjid Baitul Mukminin. Ini tepatnya di Jalan Kebon Pring, Kecamatan Arja Winangun. Nah, nanti bisa kalian simak aja di Google Maps, itu bisa kalian cek aja. Nanti kalau datang ke sini harus izin dulu ke pihak masjidnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kereta barang sudah berangkat dari stasiun Arja Winangun tepat jam 1 lewat 35 menit siang hari. Ini spot di perlintasan Arja Winangun ini cukup bagus ya pemandangannya. Lumayan bagus ini pemandangannya di sekitar sini ya, di sekitar Jalan Kebon Pring. Nanti kita akan saksikan kereta api berikutnya. Mari kita akan simak. Baiklah, ini ada kereta yang akan masuk stasiun Arja Winangun, kereta penumpang, kereta gaya baru Malam Selatan yang dari arah barat, yang dari Pasar Senen. Itu nanti persiapan masuk stasiun Arja Winangun tepat jam 1 lewat 50 menit. Mari kita akan saksikan kereta api ini akan masuk stasiun Arja Winangun. Nah, itu kereta gaya baru Malam Selatan, Pasar Senen, Surabaya Gubeng. Maklum, Pasar Senen, Surabaya Gubeng. Ini keretanya akan masuk stasiun Arja Winangun. Nanti kita akan saksikan. Wih, cakep ya spotnya di sekitaran Arja Winangun nih, mantap pula.
kota Gaya Baru Malam Selatan sudah melintas di perlintasan ini. Memang tidak ada palang pintunya ya. Jadi kalau ketika kalian melintas di sini harus melihat kiri kanan, tengok kiri kanan apakah ada kereta api di sekitaran sini ya. Makanya kalau ada kereta api harap berhenti dulu dan dahulukan kereta api ya teman-teman. Seperti itu ya. Dan kereta Gaya Baru Malam Selatan ini masuk stasiun Arjawinangun. Dan kereta itu ya, apa yang namanya ya, kereta itu kan kalau mau naik kereta api jarak jauh sekarang kan nggak pakai syarat antigen sama PCR. Namun penumpang harus sudah vaksin dosis kedua dan vaksin lengkap teman-teman. Seperti itu ya. Kalau misalkan penumpangnya vaksin dosis pertama, berarti harus melampirkan surat rapid antigen ataupun PCR. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan saksikan kereta berikutnya yang dari sekitaran sini di stasiun Arja, di perlintasan Arjawinangun. Mari kita akan saksikan. Baik, itu kereta Argo Cirebon akan melintas langsung. Stasiun Arjawinangun sudah melintas ya. Was, kereta was. Sangat ngebut ya keretanya ya, harus hati-hati ya. Ini kalau kereta di sini memang kereta penumpang Argo ya, ini kalau lintas ini ya sangat ngebut teman-teman. Tadi itu kereta Gaya Baru Malam Selatan juga udah berangkat dari stasiun Arjawinangun tepat jam 2 siang ya. Lumayan ngebut ya sekitaran sini. Kalau siang hari ya pasti keretanya akan ramai teman-teman. Nanti setelah ini ada kereta Baun Karta yang dari Pasar Senen Jombang, sebaliknya juga dari Jombang ke Pasar Senen. Nanti kita akan cek saja ya bersama-sama. Oke teman-teman, itu di depan sana sinyal putih ya, kelihatan dari sini ya teman-teman. Tadi kita udah pindah dari masjid ke sini, itu masjidnya deket ya. Nah ini ada kereta akan yang lintas dari dari Kertasemaya, lintas langsung stasiun Arjawinangun. Ini kayaknya belum terlihat ya keretanya, kita akan cek bersama-sama. Lokomotif yang akan ditarik kereta Baun Karta. Ini kelihatan ya dari sini, itu keretanya kelihatan ngebut sekali ya. Itu kereta Baun Karta Pasar Senen tujuan akhir stasiun Jombang. Ada kereta Baun Karta ya di sini. Hati-hati, Bu. Tepat di sini jam 2 lewat 30 menit. Kereta Baun Karta persiapan melintas langsung stasiun Arjawinangun. Ya benar, itu kereta Baun Karta dari Pasar Senen tujuan akhir Jombang. Tuh langsung tikungan ya. Dan ke arah sana itu nanti ke arah melintas langsung stasiun Arjawinangun teman-teman. Jadi seperti itu ya. Masa? CC203 sih keretanya. Itu ada kereta lagi dari sana ya. Memang banyak kereta ini ya, kereta siang hari. Thank you.
cukup ramai juga ya kereta sekitaran sini. Tadi itu kereta semen kosongan yang dari mana itu, dari Prambanan ke Nambo. Kalau nggak salah sekitaran sini pas dengan jamnya kereta Baunkata, teman-teman. Itu kereta semen kosongan tadi berangkat dari stasiun Arja Winangun tepat jam 2 lewat 32 menit siang, teman-teman. Ya seperti ini ya perlintasannya ya, harus hati-hati karena tidak ada yang jaga sekitaran sini, teman-teman. Oke teman-teman, dan hari ini mungkin saya hunting kereta apinya terakhir saja. Ini kereta Baunkata yang akan lintas langsung dari Jombang tujuan akhir Pasar Senen. Jadi nanti tadi tuh berangkat dari Cirebon Perujakan tuh tepat jam 2 lewat 35 menit ya. Nanti kalau lintas ini tepat jam 2 lewat 45 lah, perkiraan sih begitu. Nah tadi huntingnya saya di situ, di masjid sana, sudah saya izinkan ke pihak masjidnya. Yang penting kalau hunting kereta di situ tuh harus tenang ya, tidak boleh ribut. Nah kita kan tunggu kereta Baunkata yang di sekitaran Arja Winangun. Mari kita akan simak video ini di hunting kereta api terakhir, teman-teman. Baik, silakan lanjut aja karena kereta tidak ada, teman-teman. Itu kereta Baunkata dari Jombang, Pasar Senen, tepat sini jam 2 lewat 45 menit siang hari. Panas sekali ya cuacanya ya di sekitaran sini. Oke teman-teman, kali ini sudah selesai saja perlintasan kereta api Arja Winangun yang di Jalan Kebon Pring ini. Jadi tadi sudah saya hunting dua tempat, ada yang ada di sekitaran sini di masjid sana, kemudian di pos saya di sini. Di terakhir ini mungkin saya tidak lama-lama karena ya udah ya biasa sih di sini kan kalau jam siang hari mah pasti keretanya rame. Ya tapi mungkin saya ya selesaikan saja di sini lah. Sudah selesai. Dan demikian video saya ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Mungkin kalau jam segini panas ya wajar, Arja Winangun tuh dari jam 12 siang sampai jam setengah 3 sore, teman-teman. Demikian videonya dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ini Mas Faris Maulana ya. Bisa di subscribe. Oke, gitu ya. Sip, mantap lah. Itu saja mungkin teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perlintasan Arja Winangun tanpa palang pintu ini ya.